Dibantu oleh petugas kecamatan, kepolisian, dan TNI, Panwascam Seberang Ulu 1 melakukan penertiban sejumlah APK yang ada di kawasan Seberang Ulu 1, khususnya di 3, 4 Ulu, dan Musi 6. Dalam penertiban ini, petugas Panwascam masih banyak menemukan spanduk APK yang masih terpasang, khususnya di tempat fasilitas umum. Penertiban spanduk APK ini dilakukan bagian dari penertiban menjelang kampanye pemilu yang akan mulai dilakukan pada 28 November mendatang. Menertibkan itu alat peraga kampanye yang mana sesuai peraturan nomor 15 tahun 2023 per KPU itu memang belum waktunya untuk kampanye. Padahal kampanye belum dimulai, mereka telah memasang banner-banner di mana ini setiap jalan-jalan protokol penuh dengan banner dan masangnya juga tidak baik untuk lingkungan, keindahan kota juga. Selanjutnya petugas Panwascam Seberang Ulu 1 akan melakukan penertiban di seluruh tempat kecamatan Seberang Ulu. Firman Hidayat, PAL TV.